Halo sahabat dan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera tentunya beserta keluarga, dimudahkan dalam segala urusannya sahabatku semuanya. Kembali hadir channel family dengan jelajah alamnya sahabatku. Kembali kami hadir di Curug Cipendok dengan reviewnya kali ini ya sahabatku. Setelah kemarin kita bisa menikmati pemandangan dan panorama alamnya. Kami ucapkan terima kasih sahabatku yang sudah like, komen, dan subscribe tentunya bersama dan beserta channel family berkembang bersama. Reviewnya bagaimana tanda masuknya, bagaimana juga kafe-kafenya ataupun tempat-tempat untuk bersantainya di sini di Cipendok. Silakan ikuti video ini. Terima kasih sahabatku. Selamat menikmati. Go go go. Baik sahabatku, Curug Cipendok ini tepatnya daerah Cilongok ya, dari Kabupaten Banyumas. Dan ini suasana di sini sangat sejuk dan indah ya sahabat semuanya. Di sini dengan curug airnya yang luar biasa, dan ini sedang besar-besarnya curah hujan dan curah airnya sehingga begitu bergemuruh ya sahabat semuanya. Ini tempat parkirnya juga luas, bisa menampung beberapa mobil dan bus ya, dengan kendaraan roda 4 Rp5.000 untuk parkir. Ini juga sudah pramuka. Baik sahabatku semuanya, terus ikuti kami ya bagaimana review tempat ini, dan sangat rekomendasi banget untuk keluarga yang ingin berrekreasi di alam yang sangat sejuk. Ini kita naik nih. Oke, lanjut. Curug Cipendok. Ya, sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family dengan jelajah alamnya, kita akan ke Cipendok nih. Ini saya agak naik atas, yang belum tahu Cipendok di Banyumas ya, Cilongok nih ya, tempat yang sangat luar biasa. Tetap dukung channel family sahabat semuanya dengan like, komen, dan subscribe ya. Ikuti kami dengan jelajah alamnya dan semuanya. Go go go. Lanjut sahabat semuanya, di samping tempat yang sangat bagus ya, di sini juga banyak sekali warung-warung untuk kita bersantai ya, menikmati mendoan ataupun kopi ataupun lain-lainnya di sini, Indomie rebus maupun goreng. Sangat enak untuk bersantai bersama keluarga, dan tentunya menghirup udara segar bisa membuat kita menjadi fresh sahabatku semuanya. Alhamdulillah channel family bisa berkesempatan berbagi dan review curug yang luar biasa ini. Selamat menikmati sahabatku. Baik sahabat semuanya, di sini juga kalau yang anak-anak bisa bermain ayunan ataupun bermain perorotan ya, di sini masih ada tempatnya, dan juga yang di atas itu juga bisa untuk bersantai dengan keluarga ya sahabat semuanya. Dan kalau pas juga kebetulan di sini kemarin juga waktu di sini kami juga banyak migrasi dari para kera dan monyet ya, yang sangat banyak sekali, tapi kami tidak sempat memvideokannya karena agak ngeri juga ya sahabat semuanya. Begitu sahabat semuanya. Mantap mas bro, luar biasa channel Jalur Family dengan jelajah alamnya. Inilah Curug Cipendok Cilongok Banyumas, luar biasa, amazing, subhanallah. Nah ini adalah tempatnya ya sahabat semuanya untuk view, berfoto ataupun berselfie. Ini juga sudah dipersiapkan dengan baik dan sangat tepat dan sangat strategis untuk kita berfoto sama keluarga ataupun teman, luar biasa dengan view yang eksotik dengan air terjun yang ini lagi besar-besarnya sahabat semuanya, sampai dengan menimbun airnya sampai dengan seperti hujan. Itu sahabat semuanya, kami pun di sini juga mengambil foto-foto ya untuk kenangan-kenangan perwakilannya. Kami juga bisa berbagi view dengan para sahabat semuanya.
oleh alam nih sahabat semuanya. Sahabat semuanya, dari sini kita bisa memantau langsung ya deburan air terjunnya luar biasa besar banget sahabat semuanya. Kita bisa nikmatinya, bahkan yang biasa relaksasi mungkin ini sangat tempat yang paling tepat ini untuk relaksasi suara air terjun sangat keras dan berkabut. Kelihatan sahabat karena itu sahabat semuanya luar biasa seru banget udaranya. Baik sahabat dan semuanya, sebelum kita turun untuk pulang ya, kita mampir ke warung-warung ini dulu ya. Kita sekedar makan Indomie rebus ataupun mendoan dan juga air teh panas dan juga kopi ini ada. Ini harganya cukup terjangkau ya sahabat semuanya. Dan warung-warung ini menyediakan berbagai makan macam makanan ringan. Begitu sahabat semuanya, insya Allah enak lah ya untuk sekedar mampir beristirahat untuk berlibur bersama keluarga di sini. Kamu suka ya? Begitu sahabat semuanya. Lanjut sahabat semuanya, warung-warung ini menyediakan berbagai macam menu ya, dari Indomie rebus, Indomie goreng dan juga nanti ada mendoan dan semuanya. Dan insya Allah terjangkau sahabat semuanya, harganya tidak bikin kantong tipis. Begitu sahabat semuanya, silahkan aja mampir di sini sambil melepas lelah, nikmati apa menu-menu yang sederhana tapi insya Allah sangat cocok untuk darah dingin. Oke ya sahabat semuanya. Laras ya. Sahabat semuanya, kita pulang ya. Terima kasih atas kunjungannya, like, komen, dan subscribe tentunya bersama channel Jarum Family berkembang bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.